Alhamdulillah. Hari ini kita, malam ini kita semua solat jemaah berjamaah. Khususnya solat hajat berjamaah. Kita membaca surah Yasin. Di malam jemaah ini penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah memperkenankan doa-doa kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar, yang maha pengkabul doa, memperkenankan permintaan kita. Apa-apa saja yang terlintas dalam hati kita, yang baik untuk agama Allah, untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang Muslim di sini dan di mana-mana pun. InsyaAllah. Adik-adik dan sahabat-sahabat sekalian, mana yang Surah Mu'id sebut tadi, ya, ini mungkinlah kongsian ilmu saya dengan adik-adik di sini, di bumi Liverpool ini. Buat kali yang tak ada, mungkin semoga besar insyaAllah bulan depan saya akan balik Malaysia, Form 2. Dan sepanjang saya berada di sini, saya fikir pengalaman dengan adik-adik sekalian dan sahabat-sahabat sekalian sangat menarik. Kerana kesungguhan adik-adik dan sahabat-sahabat dalam mengisi ruang-ruang masa yang Allah bagi ini kepada mendekatinya, terutama tinggal di bumi UK, di Liverpool ni, yang kelilingnya dan passionnya sangat banyak. Dan saya pernah sebut dulu, bukan senang datang ke tempat seperti Liverpool ini yang biahnya suasana tidak baik. Bukan senang, orang tidak nampak, tapi adik-adik yang melaluinya merasainya, benda nampak sendiri, lalui sendiri. Kawan-kawan yang musim macam ini, sebagai contoh, membuka aurat dalam ruang kuliah, perpustakaan, pensyarah-pensyarah dan sebagainya, bukan senang. Tetapi selagi kita berdoa dengan Allah, selagi kita cuba merapatkan diri kita dengan Allah, selagi itu Allah akan jaga kita, insyaAllah. Itu disebut sebagai muraqabatullah. Itu kita nak, pengawasan Allah. Setiap kali kita macam ada temptation buat benda yang tak senonoh ni, dia macam ada bisikan, yang tak boleh ni, dah haram ni, dosa. Jika bisikan-bisikan itu wujud, insyaAllah, berarti iman di dalam diri kita masih subur. Tetapi jika bisikan itu hilang, alah, relax lah, bro. Muda lagi, dila lagi, cuci mata. So kita akan justify dengan macam-macam reason yang syaitan buat. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, seperti mana yang diminta oleh saya, tajuk hari ini berkaitan dengan doa. Dan apa nama, musim bola sepak pun dah habis. Tinggal Champions League final lagi kot. Bagi penyokong-penyokong bola sepak sini, janganlah bersedih. Cuma saya percaya penyokong-penyokong bola sepak Man United dan Man City baru ni berdoa masakan. Gol lah gol. Yang ni minta jangan gol, yang ni minta gol. Mungkin lah. Itu pun doa juga sebenarnya. Boleh berlaku pada orang-orang yang terlalu taksub dengan bola sepak. Jadi sebenarnya perkataan doa ni menjadi satu lumrah. English mungkin dah translate sebagai pray, walaupun ruang-ruang tepat sebenarnya. Boleh lah.
Kerana term doa dalam bahasa Arab itu lebih kepada ta'bud ataupun perhambaan kita dengan Allah. That's the point. Berbeza dengan pray macam kita sebut. Bagilah gol. Skor lah guru. Dan skor dan gol dah menang. Ada ini yang sembah-sembah sekalian. Jika kita merujuk kepada kitab suci Al-Quran dan surah Ghafir juga surah Al-Baqarah ayat 6. Pertama sekali surah Ghafir ayat 62. Alhamdulillah syaitan rajim. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Sini Allah minta kita. Ud'uni, berdoalah kepada aku. Astajib lakum. Aku akan perkenankan. Ini janji Allah. Dia akan perkenankan jika kita minta. Dan janji Allah janji yang pasti. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Maka sungguhnya aku, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," dan apabila hamba-Ku memohon kepada-Ku, "fa inni qarib," maka sungguhnya aku dekat, dekat dengan dia sebenarnya. "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku akan menyahut panggilan orang yang menyeru. "Falyastajibu li." Sebab itu Allah minta kita berdoa kepada dia. Jadi doa dalam Islam ini, kita sebut tadi, doa itu ibadah. Dan bila kita berdoa itu, kita nak dekatkan dengan dia. Dan bila kita berdoa itu bukan satu yang jauh. Kalau kita tengok bola sepak yang saya sebut awal tadi tu, kita berdoa mungkin tak jauh. Janganlah gol. Gol lah, janganlah gol. Tapi dengan Allah ni, kita rasa dia dekat. Kita tidak melihat dia, tapi dia melihat kita. Sebab tu kalau kita balik konsep ihsan dalam hadis sangat panjang, Nabi bersabda, "Anta'budu Allah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka." Rukama qal. Bahawa kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. "Fa'ilam takun tarahu," kalau kamu tak dapat melihatnya pun, "fa'innahu yaraka." Itu kena ingat. Dia mahu melihat kita. Sabar-sabar ada adik sekalian. Sebab itu doa dalam Islam ni sangat penting. Kita jangan lupa pada diri kita, fizikal ni, jasad ni, ni yang nampak. Tapi ada aspek lain, roh. So ada unsur jasmani, fizikal dan roh. So dulu, maka doa ni adalah antara unsur-unsur roh. Dan kita mungkin bertanya, kenapa doa? Orang tak doa pun, kaya je. Itu tafsiran kita. Orang tak berdoa, pasti exam dia. Yang kita katakan, bukan Islam dia, tak doa je kita. That's what saya buat awal tadi. Doa dalam Islam ni adalah konsep ta'bud. Ibadah. Bukan macam pray. Kita kata pray. Mereka berdoa juga. Kadang-kadang dia menghadap patung dia, top ekong dia, benda dia, letak buah. Buah-buah tipu. Doa. Dia berjaya, misalnya. Maka tu sebab-sebab dia sekalian. Dalam Islam, pokoknya kita berdoa kepada Allah. Kerana dialah yang miliki kita. Dialah tuan kita. Apabila kita membaca surah Fatihah mula-ulang kali, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin," segala puji bagi Allah, tuan sekalian alam. Allah tu tuan. Dalam Islam guna konsep
tuan dan hamba. Ketuanan sebenarnya Allah, milik Allah. Master Allah. Kita ni hamba. Biasa benda kita sebut Rob. Rob tu lebih tepat terjemahannya tuan, bukan Tuhan. Kadang-kadang kata, ya Robi, wahai Tuhan tu. No, wahai tuan tu lebih tepat. Kena tuan sebenarnya tu Allah. Biasa Tuhan ilah. Kita tidak perasan kerana kita biasa dengan kelaziman. Orang sebut, orang Melayu utamanya lah. Tapi jika kita menyelami hakikat perkataan Rob, tuan, tuan sebenarnya Allah. Dia miliki alam, dia miliki kita, dia miliki segalanya, dia boleh buat apa saja sekalipun bagi kita sebab dia tuan kita sebenarnya. Bukan orang lain. Kita tidak memiliki diri kita, tapi dia memiliki diri kita. Itu beza. Kita katakan, ini kereta saya. Ini kereta aku. Ini rumah kami. Tapi daripada mana semua tu? Semuanya daripada mana? Sebab itulah pemilik sebenarnya ialah Allah. Maka kita berdoa kepada pemilik sebenar. Adik-adik sahabat-sahabat sekalian, doa ini sebenarnya adalah sunnah para nabi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Nabi, kisah Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Ini surah Al-Hadid membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berdoa dan izin Allah, kemudian ikan Nun itu muntahkan Nabi Yunus AS. Siapa lagi Nabi yang berdoa? Maka adik tahu Nabi Adam, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, dan keadaan dia sudah tua, pada fikiran orang biasa mustahil untuk dapat anak. Pada usia masa tua itu, isteri sudah tua. Tapi tengok, dengan doa maka Allah perkenankan. Lebih-lebih lagi doa para nabi. Adik-adik sekalian, sebab itu kita berdoa kepada Allah kerana kita bergantung harap dengan Allah. Dan kita sangat lemah dalam segala urusan kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita seharian, sama ada kita sedar atau tidak, jika kita kerap berdoa, InsyaAllah ada benda-benda musibah yang nak berlaku dan kita Tuhan akan tolak. Dan doa itu antaranya, selain benda yang kita baca dalam solat, yang kita dapat daripada semua-semua maksurat, daripada Quran, daripada sunnah-sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir, kita juga boleh berdoa dalam bahasa yang kita faham. Allah maha memahami, Allah boleh faham bahasa pun, dia menciptakan segalanya. Sebab itu dalam hadis ada disebut, yang sangat cantik, La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada ditolak pelaksanaan Allah kecuali dengan doa. Seseorang itu ditakdirkan mungkin akan berlaku kemalangan daripada hari ini, tapi sebab dia rajin doa, Allah selamatkanlah aku ya Allah, ya Allah panjangkanlah usia aku ya Allah dalam kebajikan, panjangkanlah usia aku untuk aku terus mentaatimu ya Allah, maka Allah lambatkan takdir yang akan menimpanya. InsyaAllah. Sebab itulah, jika saya berdoa dengan Allah, kita boleh menolak bala, malah kita boleh mendapat pengampunan daripada Allah. Kita berdoa minta Allah, aku doa ya Allah, Rabbighfirli, kita doa tadi, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku, Rabbighfirli zunubi, dosa aku, wali walidayah dan dosa kedua bapakku. Maka Tuhan akan ampunkan semua sebab doa. Dalam hadis lain juga misal Nabi sebut, Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah.
Dan kadang doa ni juga zikir. Sebaik-baik zikir ialah kalimah La ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa Alhamdulillah. Doa. Contohnya dalam solat kita berdoa. Sebab tu saya sebutkan sebelum kita buat solat hajat tadi, antara tempat Tuhan makbulkan doa ialah ketika sujud. Saya sebut secara ringkas adab-adab berdoa, insyaAllah. Yang pertama sekali, bila kita berdoa, kita berdoa kepada Allah, kita kena ikhlas kepada dia. Maksudnya kita tidak menyekutukan dia dengan apa benda pun. Sebab itu antara cara adab berdoa, yang pertama sekali kita memuji Allah. Sebut nama dia. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa saja. Yang kedua, kita berselawat. Jangan lupa memuji Allah dan berselawat. Kemudian baru sebut doa seterusnya. Apa kita nak? Sebab apa? Kerana pada nama Allah dan pada selawat semakin barakah, keberkatan. Yang mudah-mudahan dia mendengar doa kita. Kemudian yang kedua, bila kita berdoa, kita jangan letakkan sebarang apa ni ikatan. Contohnya ada berdoa macam ni. Nabi SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, Nabi sebut, jangan seorang kamu kata macam ini. Ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah aku jika kamu nak. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah Tuhanku, rahmatilah aku jika kamu nak. Tak boleh. Jangan berdoa begitu. Kita berdoa ni secara mutlak. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Sungguh minta. Bukan, ya Allah, bagilah aku lulus exam. Kalau bukan nak, bagilah lulus. Dan nak tak apalah. Bukan doa, itu main-main. Berdoa mesti ada kesungguhan dan dengan jelas, tanpa taklid. Yang ketiga, benda-benda bertawakal. Iaitu kita yakin yang Allah akan menggunakan doa kita. Kemudian yang keempat, husnul zan. Bersangka baik dengan Allah. Dalam sebuah hadis kursi. Jadi memang betul-betul berlaku jika sama-sama adik-adik sekalian yakin. Husnul zan memang betul-betul akan berlaku. Sangka baik dengan Allah. Allah akan bagi sungguh. Percayalah. Walaupun ada benda tu macam impossible, tapi si Allah tidak ada impossible. Kita ada mission impossible. 1, 2, 3, 4. Si Allah tidak ada. Tidak ada mustahil. Sebab itu dalam sebuah ada kursi, Nabi sebenar, minna Allah berfirman, Inni ala zonni abdi. Sekurangnya aku, Allah, di atas sangkaan hambaku. Yang sangka baik, baiklah dia bagi. Bila berlaku, kita katakan itu miracle. Ini memang biasa berlaku, saya percaya berlaku. Mudah ada sekalian dan juga sebab-sebab sekalian. Kemudian yang keenam, kita kena berdoa kepada Allah. Berdoa dengan kerendahan hati, kerendahan diri, bukan dengan sombong. Ya Allah, ya Tuhan, dengan yang sombong ni. Baginda aku ni Hazim, ambul. Kita ni hamba. Kita ni pihak meminta. Maka kita nak merintih kepada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-A'raf yang kelima, Udu'u Rabbakum tadarru'an khufya. Mintalah, berdo'alah pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu rasa hina, rasa takut, mengedah diri. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sebenarnya Allah tidak sukakan orang melampaui batas. Logiknya lah kita manusia pun. Yang kalau kita minta duit, minta pinjam, hutang dengan kawan. Boleh kan macam ni? Hoi, main pinjam 10 bang. Kau nak bagi apa? Pelempang ke apa? Kau akan bagi kalau hoi. Kau tak consider. Berarti biasa kalau orang nak minta hutang kita ni, orang Melayu panggil lembek tengkuk. Syukur tolonglah.
Lepang. Minta dengan macam itu manusia. Nampak? So, maka kita kena ingat, kita ni hamba. Dia Allah. Dia makam yang sangat tinggi, maha tinggi. Yang ketujuh, kita kena berulang-ulang. Jangan jemu. Atikrar adamul malal. Kita kena berulang-ulang yang jangan jemu. Berhormat Allah. Sama orang dia minta doa sekali, Allah tak kenal pun. Ambut. Kalau seorang itu mengatakan macam itu, dia kena tanya diri dia. Sekarang ni siapa tuan? Siapa Tuhan? Siapa Allah? Dia kena tanya diri dia. Jika dia tahu dia dah hamba, dia minta ulang-ulang. Sebab Allah memang suka. Dan kita hanya yakin Allah akan perkenankan. Yakinlah, insyaAllah perkenankan. Yang ke-8, doa ke senang dan susah. Nah, ini yang haru ni. Dah susah barulah mengadap Allah. Dah senang, hore. Lupa. Ini masalah. Sama tu. Sebab itu Ibn Abbas nama nyebut ni. Ta'rifu ala Allah fi rafa ya'rifuka fi shidda. Jika kamu mengenal Allah ketika kamu senang, maka Allah akan kenal, akan ingat kamu ketika kamu susah. Itu penting. Yang ke-9, merendahkan suara dalam doa. Yang ke-10, angkat tangan. Dan ada beberapa tempat dalam doa mustajab. Yang pertama, 1/3 malam. Macam ni, kita ada sekiranya dapat bangun tengah malam. Kebetulan waktu isyak pun dah makin mencabar. Masuk spring dan summer, memang kita pun spring yang ni. Jadi spring, waktu dia bagi spring ke belakang. Itu antara cabaran duduk di UK, solat. Dulu saya ingat pernah tanya dekat saya tentang apa ni. Dan keadaan sekarang ni, waktu di mana maghrib lewat, isyak makin jauh, membolehkan jamak. Dibolehkan, adik nak keadaan exam, kalau sahabat nak keadaan exam, dibenarkan jamak dengan syarat. Jangan jadikan satu kelaziman, maksudnya kak sangat. Masalah hari ni 2-3 hari. Begitu juga kalau nak buat solat jamak, bagi contoh, apabila adik buat solat maghrib dan masuk ke isyak, maksud saya ni jamak takdim, dan lepas tu tidurlah. Bukan lepas tu ke tempat lain pula buat benda-benda yang tak pernah mengenal. Maksud tidak ada reason untuk bersolat jamak. Ini masalah. Tapi dalam konteks bila moden hari ni, jika adik ada masalah dari segi nak buat assignment, ada eksperimen tertentu yang mungkin meletihkan, nak tunggu waktu isyak yang makin lambat, maka dibenarkan jamak. Sebab memang terdapat adik yang sahih, Ibn Abbas, Ibn Abbas, perbuatan salam baginda berjamak tanpa ada sebab. Dan apabila soal ditanya kenapa, ini untuk memudahkan umatku. Maka kita ambil ruang ini. Tinggal lagi dalam masuk ibadat, kita jangan sampai jadi begitu bermudah-mudah. Atau dipanggil tasahul. Sebab benda terlalu bermudah-mudah, tidak ada kemanisan ibadah. Ini masalah. So, kita jaga. Satu tiga malam, kedua Jumaat. Jumaat hari ini sangat Tuhan berkati. Sayyidul Ayam. Isu Jumaat. Berdoa banyak-banyak isu. Kemudian bulan puasa waktu itu. Dan terlebih lagi 10 malam takhir. Yang ke-4, hari Arafah. Yang ke-5, antara azan dan iqamah. Ini kadang-kadang orang tak perasan. Selepas imam dengan muazzin dia azan, itu masa panjang tu. Masa solat sunat. Masa itu kita berdoa. Lepas masa sunat ni setiap hari doa, lepas tu doa lagi. Guna kan? Ini memang kalau kita perhati ramai orang abaikan. Doa lah antara azan dan iqamah. Ini memang clear dalam hadis yang sahih. Doa. Kemudian di tempat-tempat yang mulia macam mana masjid, padang Arafah, Kaabah, Safa dan Marwah. Yang 7, 3 sujud akhir macam
kita buat tadi. Sebab apa? Ketika sujud akhir itulah aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih, iaitu tempat yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan, dengan Tuhan yang tuannya itu Allah. Wa huwa sajidun faksaru fihi min du'a, iaitu ketika dia sujud letakkan dahi kita ni. Kalau Melayu pun tepuk kepala kita marah. Marah kepala kita kan. Tapi di hadapan Allah, kepala yang mulia inilah tersembah, tersujud. Maka kita berdoa pada masa itu. Tersujud yang akhir. Dalam hati insyaAllah. Tuhan kabulkan. Dan sebelum masa akhir konser ini, kita berdoa. Satu hadis yang sangat menarik. Untuk kita redung sama-sama. Kata dengan doa. Tentang bagaimana seorang lelaki berdoa tapi dia lupa dengan diri dia. Langsung mazakar rajul, rajula yatilu safar. Seorang lelaki yang berjalan jauh ni, asya'asa aghbaro, berkusuk masa yang rambut dah berjalan jauh. Yang mundur adai dah sama, dia mengangkat tangan ke langit. Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan Allah lah. Wa mat'amuhu haramun, tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa ghadhiya bil haram, dia dah mengisi perut dia dengan makanan-makanan yang haram. Fa anni yustajabu li dhalik. Wa muslim. Macam mana doanya akan dikabulkan? Mengketarah dengan terkedaram dan haram. Nampak tak? Jadi maksud Rasulullah ialah bila kita berdoa kepada Allah, kita nak pastikan diri kita tu dalam keadaan bersih, fizikal dan roh kita. Kerana Allah itu maha mulia, maha bersih, maha suci. Maka Allah akan menolak semua kekotoran. That's why makan minum kita nak jaga. Kerana Nabi sebut dengan jelasnya, fa anni yustajabu li dhalik. Macam mana mungkin yang seperti itu? Ya Rab, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haram, makanuhu haram, minuman haram, wa ghadhiya bil haram, maksudnya perut haram juga. Tidak mungkin. Ini sebab-sebab adik-adik sekalian. Setakat itu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan manfaat pada diri saya dan adik-adik sebab-sebab sekalian. Dan jika diizinkan Allah, insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memperkenankan doa adik-adik sekalian. Dan juga berharap supaya adik-adik sekalian dapat keputusan yang baik, yang cemerlang dalam perasaan yang bakal ditempuh. Atau apa saja doa yang adik-adik minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, selagi kita yakin dengan Allah, selagi kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah, maka dia pasti akan perkenankan. Bersangka baiklah dengan Allah, dan Allah akan perkenankan dengan apa cara saja pun, dengan apa cara yang dia kehendaki. Maka kita sudahi dengan kalimah mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit perkongsian daripada Ustaz. Ustaz memberikan kita satu, sebenarnya satu senjata yang senjata terulung untuk kita bawa pergi zaman. Banyak-banyak kadang-kadang kita mempersiapkan diri kita dari semacam segi lah. Dan sebelum exam tu, tiba-tiba malam tu pergi iron baju lah pula kan. Sebab penuh lah semua kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa sebenarnya hakikatnya, sebanyak mana kita baca buku ataupun sebanyak mana kita cuba untuk mengulang kaji, tapi kalau Allah tak mengizinkan, semua tu pun takkan terkeluar masa exam. Mungkin saudara-saudara semua pernah mengalaminya. Tiba tengah exam, blank kan. Tu mungkinlah sebab kadang-kadang kita kurang mempersiapkan diri kita dari segi rohani tu. Dan kita yang hakikatnya kita tak cuba meminta ataupun doa lah kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah setakat tu saja untuk malam ni.
Semoga kita take home, adalah take home message daripada apa yang Ustaz bagi tadi. Dan semoga amalan kita, macam kita buat solat hajat tadi tu, dia tak bahaya kat sini, dia malah berterusan eh, sepanjang kita nak exam. Dan paling bagusnya sampailah setiap hari juga pun eh. Okay, insyaAllah kita tunggukan dulu majlis kita. Sebelum tu nanti insyaAllah ada jamuan sikit lah, makan-makan sikit. Kita tunggukan majlis kita dengan suatu doa sebelum tersebut.